Eh, Sapi, ngapain lo? Ini lagi main game tuh ya. Main game? Ini tuh bukan buat mainan game. Ini namanya control room. Nah, ini alat namanya switcher. Yang operasiin syuting-syuting tuh. Ini talk show juga gitu. Main game. Tadi pas gua pencet, didorong sama joget. Itu memang videonya begitu. Terus gua berhenti, tadi ada Kang Sapi yang ngepel. Lu mentang-mentang tadi pada main-mainan semua di talk show, ini juga dimain-mainin. Oh, ini yang buat ke kamera ini gitu? Ini buat ke kamera, buat ke TV-TV. Ini nyamuk gak ya? Enggak, ini kan dimatiin tadi. Gua selepet lu. Gua pengen ini nih, bisa gini. Kamera satu masuk! Ya, kamera dua. Jual. Bagus. Ya, oke. Okay. Pintu tutup pintu. Lu ngomong sama siapa? Itu kameramen di situ. Orang lagi pada istirahat. Oh iya, ya lebih terang. Nanti ini goib. Keren ya? Oh, iya. Gitu. Keren banget. Bener. Tapi ini gak bisa dimainin sembarangan. Ini harus tuh. Yuk. Berangkat kan? Berangkat. Nih. Wih, waduh. Belok. Ini mau ditukerin juga? Mau dibalikin, kan ini barang-barangnya Kang Sule. Oh, terus saya tapi suka mau... Tumpah dong isinya. Oh. Maksudnya dibalikin barangnya, bukan dibalikin begini. Bukan. Usaha sih. Nih, barang. Barang punya saya. Balikan. Nih, gitu. Bukan gini. Kirain saya begini. Nih, kirain saya nih, maaf nih ya. Iya, pas. Di denda kan lo? Ini barangnya Sule. Barang saya. Saya balikin. Balikin, kasih ke saya. Ini barang saya. Dikasih. Nih, gini. Kasih ke saya. Wah, speaker musuh lagi. Wah. Sangat nih, toa. Baru saya mau siap nih. Ini apanya nih? Ya. Nanti dulu dong, nanti dulu. Tulisan bagus ya. Ayo ini apa? Apa ya? Sini, malah jauh. Ayo ini apa nih? Nih. Ayo, berarti ini. Lo bisa kesana. Di sini bisa begitu. Di sini aja. Coba tiup. Ini apa nih? Coba apa ya? Nih? Buka aja. Kuya di mana? Nih, saya tahu nih. Apa tuh? Wah, speaker musola nih. Tadi udah. Yang tadi. Belum. Ini entar mau. Apa tuh? Larku somai. Seperti gini. Benar. Larku somai segede gini, somainya segede banget. Jadi selama ini kamu selamanya? Hah? Bukan, ini saya balikin semuanya. Iya, maksudnya kamu yang ambil barang-barang ini? Kan saya minjem, cuman ngerasa jadi hak milik aja gitu. Itu namanya maling. Kan udah sadar. Iya, udah sadar. Udah gitu makanan juga saya suka ngambil, bukannya apa-apa. Saya tuh memang takut buat masak. Makanya jangan kayak begitu. Speaker musola nih. Udah tadi. Berarti... Berarti udah sadar sekarang. Udah insap. Makanya lain kali gak boleh kayak begitu ya.